Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Lagi-lagi teleskop Webb James NASA telah merilis gambar terbarunya. Kali ini berupa planet ekstra surya yang bernama HIP65426b. Nah, kepengen tahu kan bagaimana planet ekstra surya tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop James Webb telah merilis gambar planet ekstra suryanya, yaitu HIP65426b, menggunakan panjang gelombang inframerah yang lebih panjang untuk mengungkapkan detail baru yang tidak dapat dideteksi oleh teleskop berbasis darat. Para astronom telah menangkap gambar langsung pertama dari sebuah planet ekstra suryanya dengan teleskop luar angkasa James Webb. Eksoplanet atau planet di luar tata surya kita adalah raksasa gas yang massanya sekitar 6 hingga 12 kali massa Jupiter. Planet yang disebut HIP65426b ini berusia sekitar 15 hingga 20 juta tahun. Hanya sebuah planet bayi jika dibandingkan dengan Sea Earth yang berusia 4,5 miliar tahun. Itu terletak sekitar 385 tahun cahaya dari Bumi. Planet ini dapat dilihat dalam 4 pita cahaya inframerah yang berbeda seperti yang diambil oleh instrumen Webb yang berbeda. Webb melihat alam semesta dalam cahaya inframerah yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia dan menjadikan observatorium luar angkasa yang sempurna untuk menangkap detail tentang dunia yang jauh. Sasha Hinckley, Profesor Fisika dan Astronomi di University of Exeter di Inggris, dalam sebuah pernyataannya mengatakan, ini adalah momen transformatif tidak hanya untuk James Webb tetapi juga untuk astronomi secara umum. Ia memimpin pengamatan dalam sebuah kolaborasi internasional. Planet ekstra surya pertama kali ditemukan pada tahun 2017 menggunakan teleskop sangat besar dari European Southern Observatory dan instrumen SPER-nya yang terletak di Chili. Instrumen mengambil gambar planet kemudian melalui panjang gelombang inframerah pendeknya, tetapi kemampuan James Webb untuk melihat panjang gelombang inframerah yang lebih panjang dapat menjelaskan detail baru. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb telah merilis gambar terbarunya yang berupa sebuah planet ekstra surya yang bernama HIP65426b. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.